Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang swing trading. Oke, trading saham dengan cara swing. Apa itu swing trading? Swing trading adalah jual beli saham dalam jangka waktu mingguan, Mas Bro. Biasanya kalau saya itu pakainya maksimal seminggu sampai 8 minggu. Itu mentok banget 8 minggu saya harus kejual nih sahamnya, ya lebih baik, lebih cepat, lebih baik kan gitu ya. Tapi mentok 8 minggu, Mas Bro, atau 2 bulan lah. Jadi, saya selama ini jual beli saham itu nggak pernah hold lebih dari 2 bulan. Ya, dan saya jarang juga ikut scalping. Scalping itu apa? Scalping itu nyopet lah bahasanya. Itu biasanya kalau scalping itu hitungannya hari. Ya, bisa aja beli sekarang jual nanti atau beli sekarang jual besok. Ya, mentok-mentok kalau scalping itu 3 hari. Itu namanya scalping. Jadi, orang beda-beda ya. Style-nya dalam investasi saham, ada juga yang sampai long term ya, investor sampai bertahun-tahun. Kalau saya pakainya hanya ya bulanan aja, sebulan, dua bulan atau berapa minggu, itu namanya swing trading. Oke, kita akan share info gimana sih cara swing trading yang tepat sesuai dengan pengalaman saya nih ya. Kita akan share info aja bagi Mas Bro, istilahnya yang punya kerjaan sih. Kalau swing trading itu adalah orang mau trading tapi dia punya kerjaan lain, Mas Bro. Kalau saya kan jaga toko, ya punya toko bangunan lah ya. Kita harus nggak bisa ngikutin chartnya. Kalau scalping kan harus bener-bener ngikutin tuh, ngikutin pergerakan asing gitu ya, atau pergerakan bandarnya ngikutin. Kalau bandar beli-beli, jual-jual, jadi harus mantengin terus. Kalau scalping saya nggak bisa karena saya punya kerjaan offline. Jadi saya pilih swing trading. Jadi nggak terlalu nunggu lama bertahun-tahun, ya. Tapi kita dapat cuan dalam waktu ya beberapa minggu lah. Itu adalah tem yang cocok buat saya swing trading. Kalau bagi Mas Bro yang pengen swing trading, ayo kita bahas di sini. Oke, di sini saya lihat Tarun Pokpan. Oke, saya itu punya masuk lagi di Tarun Pokpan di sini untuk saat ini ya. Saat ini kita lagi nunggu aja target saya di 6.900. Tapi ini kan belum terjadi. Saya ngomong yang di sini dan di sini saya cuan. Lumayan, belasan juta, Mas Bro. Tak kasih share info aja, beginilah cara saya swing trading. Oke, saya lihat Tarun Pokpan tuh di sini, di atas ini. Ya, kalau di atas ini ya jangan dibeli, tunggu dulu. Ya, pokoknya saya itu selalu membeli saham itu selalu di bawah MA20. Loh, kenapa kok saya pakainya MA20, bukan MA40, bukan MA100? Ya, karena saya itu mainnya mingguan. MA20 kan berarti 20 hari, sebulan. 2MA20 itu berarti rata-rata pergerakan saham selama sebulan ya. Karena kan seminggu 5 kali, 5 kali 4, 20. Makanya saya pilih MA20. Jadi setiap saya beli saham, itu saya nggak mungkin beli saham di sini, Mas Bro. Nggak mungkin banget. Kalau ini udah crossing, MA20-nya ini kan crossing. Kayak candle yang ini ya, kita zoom ya. Udah crossing ya candle ini. Ini saya belum beli, nanti dulu. Ya, nanti dulu ya. Saya nunggu kalau posisi candlenya itu udah di bawah MA20. Udah di MA20 itu udah siap-siap beli. Nah, mungkin aja saya beli di sini ya. Tapi saya nggak beli di sini, kenapa? Karena dia itu cuma 2 hari ya. Set way-nya ini turun ya, mentok mungkin ini ARB ya kayaknya. Terus di hari kedua naik, terus turun lagi, terus naik. Ini saya belum beli karena ini masih bersinggungan dengan MA-nya toh. Di hari keempatnya lihat nih. Di jarak MA-nya itu terlalu pendek, berarti belum murah kalau menurut saya ya. Saya belum beli di sini. Nah itu beneran turun lagi ya. Nah saya beli di sekitar sini, Mas Bro. Di sekitar sini nih saya beli. Kenapa saya beli? Ya ini jaraknya udah jauh nih dari MA 20 ya. Mas Bro harus punya semacam kayak gap. Misalnya ini harganya berapa nih? 6.600, MA-nya di sini 6.975. Oh, udah misalnya udah 9% nih. Berarti udah bisa beli kan gitu ya. Masih udah di bawah istilahnya udah murah dari rata-ratanya kan gitu. Harga saham yang kita beli itu lebih murah dari rata-rata 4 minggu. Berarti seperti itu ya. Oke, ya berarti kenapa saya beli di sini? Kenapa? Waktu ini belum ada loh ya. Waktu itu kan di sini. Karena di ini ya, ini udah mulai turun. Terus hari, kita anggap ini hari pertama ya, tanggal 6 Mei ini. Hari pertama, tanggal 6 Mei. Terus hari keduanya, opennya di atas. Ini kan tutupnya di sini ya, di 6.625. Tapi dia opennya di 6.700. Nah, waktu itu kan langsung hijau candlenya ya. Tapi kenyataannya dia turun. Turun sampai close di 6.600. Dan saya, wah ini udah saatnya beli nih, kalau kayak gini nih.
opennya soalnya udah di atas. Dan di sini juga udah di hari ketiga candle-nya hijau. Wah, jelas banget nih. Wah, ini candle-nya hijau. Jadi saya beli di hari keempat. Di candle hijau ini saya mulai beli ya. Di harga kalau nggak salah waktu itu 6.625 ya kalau nggak salah. 6.625 lah kalau nggak salah, sekitar 50 lot. Nah, harapannya karena ini udah, oh ini posisinya udah set W4 hari lah, bahasa seperti itu. Udah set W4 hari, ini pasti akan mantul gitu kan. Jadi di sini nih ya, karena udah lebih murah dari rata-rata 4 minggu terakhir. Dan terus ada 4 hari set W. Bahasa seperti itu ya, wah ini berarti mau mantul nih. Jadi downtrend dalam jangka pendeknya udah mau berhenti. Berarti target saya itu mau kesini mas bro. Nah ini kan saya beli di sini, targetnya naik ke sini. Nah ini kan posisinya lagi uptrend toh. Saham Blockman kalau kita lihat dari tanggal 23 April ya, dari April nih sampai sekarang nih posisinya kan uptrend, naik toh. Nah, kalau di posisi yang di bulanan itu lagi downtrend ya, jadi gitu. Kita lihat di sini. Tapi ternyata di hari kelima atau tanggal 17 Mei itu malah turun anjlok jauh ya. Tanggal 17 Mei ada apa ya? Pokoknya nggak tahu ya, pokoknya turun jauh langsung minusnya banyak tuh. Tus, lu. Nggak apa-apa ya. Kenapa saya tenang? Nah, di sini poinnya mas bro. Makanya jangan skip video ini. Jadi kalau saya beli saham itu, misalnya nih, saya nganggarin beli saham Saron Pokpan itu misalnya anggaplah 100 juta lah ya, 100 juta. 100 juta. Saya beli itu sekitar sepertiganya dulu. Saya udah anggarin, saya beli calon Pokpan 100 juta. Berarti saya beli 30 juta dulu. Itu dapatnya berapa lah? Pokoknya seperti itu ya, biar enak ya. Kita nggak pakai 100 juta aja. 30% dulu kita beli. Setelah kita yakin, kita kan saya udah menurut analisa saya ini akan naik loh di sini loh. Di hari kelimanya atau tanggal 17 Mei itu harusnya candle-nya hijau. Harusnya menurut analisa saya gitu. Ternyata malah merah. Nah, ini fungsinya mas bro dibagi 3. Ya, jadi kalau udah kayak gini turun, kita tenang. Saya nggak all in di sini. Saya belum beli all in. Ya, saya masih punya dana 2/3 di RDN saya. Jadi tenang aja. Berarti tinggal tunggu, tunggu aja. Kalau ini turun, oke ya, tunggu aja dulu. Santai, santai. Habis itu turun. Ini kisah nyata loh ya. Tapi untuk jumlah lotnya saya nggak sebutin di sini. Nah, ini saya cuman jumlah lotnya saya ngarang ya. Oke, waktu itu ini turun ya, terus santai dulu. Jangan langsung AVG di sini, mas bro. Jangan langsung AVG down di sini. Tunggu, tunggu set W dulu lagi. Tunggu turun, nah ini naik. Jangan dulu, jangan beli di sini. Ini turun lagi, ini naik. Nah, ini berarti udah ada 3 hari ini posisinya kayak set W ya. Di sini malah turun jauh banget di sini ya. Nah, ini set W ya. Di sini nih, saya AVG lagi. Saya AVG lagi di sini di sekitar tanggal 21 Mei. Saya beli lagi sepertiga lagi. Berarti kan saya punya saham 2/3 dari target beli saya gitu ya. Dari uang 100 juta itu saya udah punya 2/3-nya. Berarti uang saya masih sisa sepertiga. Oke. Saya udah AVG down. Otomatis kan kalau kita beli di atas dan beli di bawah dijumlahin dengan jumlah yang sama kan AVG-nya di tengah-tengah. Berarti ya sekitar di sini nih AVG-nya ya, sekitar kalau nggak salah itu jadi 6.475 atau 50 gitu. Pokoknya di 6.400-an yang tadinya 6.625 kalau nggak salah, sekarang jadi 6.425. Terus ini turun. Oke lah, kita udah beli kan di sini. Terus di hari berikutnya di tanggal 24 Mei itu sebenarnya itu naik ya, tapi open-nya di bawah. Nah, terus di hari ke turun lagi nih berarti ya, bahasanya kan seperti itu, turun lagi. Dan saya udah tunggu dulu, saya masih punya dana sepertiga, jadi santai. Nah, jadi tunggu dulu, tak tunggu di hari ini, di hari tanggal 25 Mei masih turun juga. Waduh, gimana nih, ya kan? Masih turun juga. Gak apa-apa, masih ada sepertiga, bisa AVG lagi. Jadi itu enaknya kalau mas bro itu, kalau misalnya mas bro itu istilahnya itu, beli saham di posisi downtrend itu jangan beli semua. Jadi ada sisain sepertiga. Jadi kita bisa beli 3 kali tuh. 3 kali di kalau 4 kali kayaknya nanti keuntungannya semakin sedikit. Nah, di hari ke ini ya, di hari tanggal 27
Ini kan kita tak tunggu dulu. Kalau ini posisi setway lagi, saya beli lagi AVG di sini. Ternyata enggak, di tanggal 27 tuh naik. Naik, dan wah udah naik nih. Berarti kan saya istilahnya closing di sini, saya udah untung nih, udah floating gain sekitar waktu itu 6.475. Ini tutupnya udah 6.650. Istilahnya di apa namanya? Di portofolionya udah plus. Nah, kalau udah kayak gini udah, jangan beli lagi. Udah. Berarti ya udah kita beli cukup segitu. Jadi sisa sepertiganya uangnya itu dipakai ke beli saham lain aja. Tunggu aja kalau udah kayak gini. Beneran tunggu. Saya TP di sekitar harga 7.200 lah di sini nih. Ya, saya udah udahlah cukuplah saya TP di sini. Di candle hijau ini saya udah TP. Itu adalah story dari cuan kita ya. Nah, saya cuan lumayan di sini. Terus habis itu udahlah, tak tinggal saya beli-beli saham yang lain. Saya waktu itu udah beli YNKP ya. Habis itu saya tinggal nih calon Pokpan. YNKP saya beli, Telkom lagi, saya beli BMTR, Kepik, nah, yang itu dulu. Saya main yang lain dulu, yang kalau ini kan posisinya harga kalau di sini itu udah di atas EMA 20, saya nggak beli. Tunggu, wah ini bener. Ya, saya beli di sini lagi Mas Bro. Ya, nah ini saya beli di sini lagi dan sekarang udah floating gain. Tak tunggu target saya di 6.900. Gitu sih ceritanya kalau swing trading ya. Ini di istilahnya seperti itu, maksud bisa terapin di saham-saham yang lain juga. Ya mungkin itu sekian informasi dari kita dan yang inti dari video ini adalah jangan beli semua. Ya, jadi istilahnya dibagi tiga kalau saya ya. Saham downtrend kayak gini dibagi tiga, beli dulu 30%. Ini udah yakin memantul, beli 30%. Kalau down lagi dan yakin memantul lagi, di AVG lagi 30% sampai 3 kali seperti itu. Kalau lebih dari 3 kali berarti analisa Mas Bro itu kurang tajam. Karena udah dikasih 3 kali kesempatan kan gitu kan. Ya, belajar lagi berarti. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu.